Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu Ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Qala al-musannifu rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi Bidharaini amin Adab-adab bangun Daripada tidur Adab-adab aturan-aturan agama, bangun daripada guring, perlu kita ketahui bahwa guring itu ada berbagai macam hukum terkandung di dalamnya. Ada guring itu hukumnya sunat, yaitu yang disebut dengan kailulah. guring hukumnya berbahala apabila guring itu waktunya sekitar pukul 11 sampai jam 12 siang itu disebut narannya naumul kailullah karena guring pada saat itu adalah untuk memudahkan dan membantu untuk beribadah di tengah malam. Ada guring nang hukumnya makro, seperti guring imbah sembah yang subuh, guring imbah sembah yang asar. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan guring antara maghrib isya. Nah guring-guring yang seperti itu waktu dimakruhkan karena mengakibatkan sesuatu sesuatu yang tidak baik. Guring imba asar itu mengakibatkan gangguan pada akal orang yang terbiasa guring imbah asar imbah sembah yang asar itu akalnya akan terganggu akan cedera orang yang guring imbah sembah yang subuh itu hidupnya akan menjadi fakir orang yang guring antara maghrib dan isya dia meninggalkan keutamaan keutamaan ibadah yang besar di waktu itu antara maghrib dan isya' ada lagi guring hukumnya haram guring yang hukumnya haram itu adalah guring di waktu masuk sembahyang dan inya kada yakin bangun di dalam waktunya umpamanya jam setengah satu siang beluman lagi zuhur inya gawi belum lagi yang zuhur inya guring padahalnya kada yakin bangun sebelum asar bisa-bisa bangun kena pukul setengah empat atau pukul empat maka zuhur belum digawinya nah guring seperti ini adalah hukumnya haram dan ada juga guring yang hukumnya boleh yaitu guring seperti biasa yang selain daripada disebutkan tadi, hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, sebelum azan subuh. Artinya, berusaha bahwa bangun guring itu sebelum orang azan subuh. Dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Hendaklah begitu bangun guring yang pertama diingat, yang pertama diucap adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu. Yaitu di hatimu atau di lidahmu, dan bacalah doa ketika itu. Bangun guring tadi, sebagaimana kita menutup jaga kita dengan doa, dengan zikrullah. Bangun daripada guring pun, hendaknya kita mulai dengan zikrullah. Kita hendak guring, disuruh membaca macam-macam, banyak ayat-ayat Quran ya sekurang-kurangnya doa Bismillahumma ahya wa amud umpamanya itu paling kada itu nah karena bangun guring pun dituntut demikian di antara lain doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur itu sekurang-kurangnya bangun guring jangan mengucap apa-apa yang mengingat apa-apa anak, anak pertama yang keluar dari mulut kita Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan yang menghidupkan kami Setelah mematikan kami Dan kepadanya kita akan kembali itu artinya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Nah itu artinya. Lebih baik lagi kalau kawa disambung dengan tambahan-tambahan di bawah ini. Wal azamatu asbahna wa asbahal mulku lillah. Wal azamatu wa sultanu lillah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala pitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin Artinya telah berbagi bagi kami dan telah berbagi bagi segala kerajaan itu bagi Allah Segala keagungan dan kerajaan itu bagi Allah Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam Telah berpagi-pagi kami atas keadaan fitrah Islam Dan kalimat ikhlas Dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan atas millah agama Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan condong kepada Islam dan membenci agama yang lain dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik Allahumma inna nas'aluka an tab'athana bi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an najtarahi bi su'a ah, Aw najrruhu ila muslim

Kami meminta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup. Dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Nah, itu makna daripada doa yang dibaca tadi. Apabila engkau memakai pakaianmu Maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah Pada menutup auratmu Bangun guring Habis bebacaan ini kita pasti mengambil pakaian nah, Mengenakan pakaian itu supaya dapat pahala Berniat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat. Menjadi nah, berpakaian tetapi berbaju dapat pahala karena niatnya adalah menjunjung perintah Allah. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk, untuk ria kepada makhluk artinya. Kalau begitu Engkau akan mendapat kerugian yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas atau WC. Apabila engkau mau masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu. Maka dahulukanlah kakimu yang kiri Sunat itu Dan Hikmahnya adalah Membawa kepada hidup kaya Orang yang terbiasa masuk jamban Itu batis kiri berdahulu itu hidupnya kada akan sengsara. Apabila engkau mau masuk ke dalam jamban tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Seperti itu juga kita disuruh masuk ke tempat-tempat yang kebanyakannya di situ mengandung kemaksiatan seperti pasar toko mall nah, betis kiri dulu masuk bapak halak itu dan dahulukan pula kakimu yang kanan ketika keluar ketika engkau keluar daripadanya Palingan masjid pepalingan majelis taklim pepalingan dari perum rumah-rumah ulama kalau kita masuk pepalingannya WC Bedahulu batis kanan karena kalau keluar berdahulu batis kiri kalau jamban Bedahulu kiri masuk kalau keluar Bedahulu kanan Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan rasul-rasulnya. Masuk ke jamban, jangan hendak membawa sesuatu-sesuatu yang ada tulisan agung Allah atau nama-nama Allah yang 99 atau sifat Tuhan yang 20 atau nama-nama Nabi yang 201 itu atau hukum-hukum syari atau hadis-hadis Rasulullah atau Al-Quran jangan dibawa ke dalam jamban. Hukumnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Kecuali kada ada tempat meletakkan di luar. Kada ada tempat meletakkan di luar. Misalnya utas tas kita misalnya berharga di situ ada tulisan Allah anak kejamban diandak di luar ini hilang nah tapak saja masuk ke dalam jamban nah itu kada apa, -apa. kalau kada ada alasan bisa makruh hukumnya bisa haram Dan jangan pula masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala. Sunat di dalam wisi disediakan kupiah khusus wisi. Ini masuk ke jamban berkupiah. Atau tidak berkasut kada besanda. Jangan juga. Artinya mesti memakai sandal. dan baca ulihmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu Bismillah A'udhu billah minar najis Al-khabithil mukhbis As-syaitanir rajim Artinya dengan nama Allah Aku berlindung dengan Allah Daripada kekuturan najis yang keji Yang jahat Lagi suka menyuruh orang lain Membuat kejahatan Yaitu syaitan yang terkutuk <tuh> berbeda dengan nang biasa kita baca. Nang biasa kita baca itu sudah cukup saja Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal wal khaba'is. Nah, itu cukup. Cuma di kitab sini nang ini bacaannya, di kitab lain yang macam nang biasa kita itu. Nang penting masuk ke dalam jamban itu sebelumnya kita masuk kita berdoa kepada Allah agar dilindungi daripada kejahatan-kejahatan syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena di dalam jamban itu termasuk di antara sekian rumah syaitan. Dalam jamban itu biasanya timbul geritik-geritik hati yang kada baik. Dalam jamban akan timbul godaan-godaan syaitan untuk berbuat maksiat. Nah supaya terhindar daripada itu hendaknya kita bacaan masuk. Bismillah Allahumma inni bika minal hubusi wal khaba'is. Aku berlindung ya Allah dengan Engkau daripada godaan setan yang laki-laki ataupun setan-setan yang perempuan. Dan sesudah engkau keluar daripada tandas hendaklah engkau baca jangan di dalam jamban bacaan itu di dalam jamban karena hukumnya ada makruh mungkin ada haram itu khilaf lagi ulama sudah keluar daripada jamban baca gufranaka Alhamdulillah alladzi wa Artinya ya Allah berikan keampunan kepadaku segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan daku bacaannya macam itu di kitab sini ada kita rajin lain enggak ini kalau sama aja juga alhamdulillah wa afani Gufranaka Artinya apa? Gufranaka Aku minta ampun kepada engkau ya Allah Pl-nya dibuang As'aluka gufranaka Aku minta kepada engkau ampunan engkau Karena apa kita minta ampun? Kalau hari jamban maka minta ampun kenapa? Karena dalam jamban tadi kita Membuka aurat kita Walaupun itu kada berdosa, cuma itu dianggap kita sudah kurang adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita minta ampun. Nah, gufranaka. alhamdulillah Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau kada hajat. Itu sudah nyata. Sebelum kita masuk jamban siapakan dulu banyunya segala macamnya. Jangan tuntung cari banyu kena abut. Jadi punya anda keran dibuka dulu kerannya bebanyu ada Bila kada mencari banyu dahulu hanyar. Sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau kada hajat. Dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat kada hajat. Nah, ini kita kada kau memakai. Namun kita nang bebisi macam kaya nang ada-ada nih. Kenapa? Karena kita berbasuh di tempat di mana kita kada hajat. Nah, otomatis risikonya apa? Tuntung kada hajat, kita mesti basuh separuh awak kainah. Kenapa? Karena jelas sudah ada percikan-percikan najis nang tabulik ke tubuh kita. Karena kita berbasuh di tempat kita di situ kada hajat namun musim kawa itu kita itu bebasuh di lain tempat kada hajat. Namun nah, di sungai betang banyu lagi masalah larut nih tuh. Nah. nah jadi yang macam kita ini Tuntung kita kada hajat Kita kada berani bebasuh Karena kada aman daripada percikan najis Dan hendaklah engkau beristibra melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdihim-dihim dan melalukan jari di bawah kemaluanmu tiga kali. Supaya bujur-bujur tiis. Istinja hukumnya ada tiga macam hukum Pertama istinja hukumnya wajib Seperti orang bakameh atau bahira Itu wajib Ada istinja nang sunat Seperti orang yang keluar mani Karena itu kada najis Sunat saja ini Ada istinja nang makroh bahkan tut bebasuh. Nah. Itu makruh. Dan jika engkau mau beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak didengar bunyinya, dan hendaklah engkau menghadap kepada sesuatu yang dapat engkau jadikan dinding di hadapanmu, dan janganlah engkau membuka auratmu sebelum engkau sampai ke tempat duduk dan jangan engkau menghadap ke arah kiblat matahari dan bulan dan janganlah pula engkau membelakangkan yang demikian itu dan janganlah engkau kabah hajat di dalam air yang tenang macam di kolam tuh bakamis itu kada boleh walaupun banyaknya lebih pada dua kulah kecuali banyaknya itu melaut macam danau di baruh bahino tuh ada banyak pada mengalir kalau situ baru marannya apa kami situ kada bapak karena banyunya saling membanyakan mau di kulam kita sini kada boleh walaupun lebih dua bakulah cuma halus masih belum melaut ngarannya itu Amun ah, banyunya nang kurang dua kula haram di kami Kenapa membuat banyu menjadi najis? Dan janganlah engkau kada hajat di dalam air yang tenang atau di bawah pokok pohon yang berbuah. Walaupun kada parahatan berbuah. Di bawah pohon mangga, di bawah pohon rambutan, di bawah pohon jambu, di bawah pohon pisang jangan. Dilarang. Mun pohonnya kada berbuah, kada apa-apa di kami di bawahnya itu Dan jangan pula di dalam lubang Biasa di padang pasir atau di tanah-tanah hutan itu ada lubang-lubang di tanah Itu merupakan rumahnya syaitan Jin Jangan dikamihi situ Itu bisa membahayakan kepada kita nah, nambah kami Dan jauhilah daripada kencing di tanah yang keras atau di tempat yang bertiup angin karena ditakuti akan terkena percikannya seperti sabda rasulullah saw inna mata azabil qabri minhu, artinya sesungguhnya kebanyakan siksa kubur adalah berpuncak daripadanya yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis jadi istinja kita mesti di panangahan andaknya ikhtisar artinya itu nang bujur jangan sampai ifrat atau tafrit tafrid pembarang kami ada hati-hati itu berbahaya karena kebanyakan azab kubur dari situ timbulnya makamih itu pembarang karena tahu percikannya kemana-mana ada tahu nong makamih habis nah, itu tafrid ngarinya dan jangan sampai juga ifrat ifrat itu melampau batas ini waswis kini jadinya bah kami namusnya banyu cukup setengah liternya dua tiga gayung bu setengah asa kepala lah percikannya, tak awak lah pada saling jauhan gak ada mungkin sampai ke kepala percikannya cuma asa ada di kepala nah itu ifrat ngarannya jadi yang benar di mana tengah jangan pembarang jangan kaliwatan dan hendaklah engkau duduk ketika qadha hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri supaya lebih mudah keluar najis jadi waktu kita duduk qadha hajat itu batis kiri nang berperan menupang awak menupang tubuh beratakan ke sebelah batis kiri supaya mudah supaya lakas keluar najis dan janganlah engkau kencing di dalam keadaan berdiri Kecuali ketika darurat Dan himpunkanlah di dalam istinja itu Antara menggunakan batu Boleh diganti dengan kertas tisu Dan air Ini kelakuan yang dipraktikkan oleh ahli kuba Penduduk kuba di Madinah penduduk batu tuh kalau nyakab hajatnya istinja lawan batu hanya lawan banyu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dipuji oleh Allah lawan batu dulu istinja hanyar lawan lawan banyu dan jikalau engkau hanya mau menggunakan salah satu di antara dua perkara ini batu atau banyu maka hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air karena itu lebih abdal dan apabila engkau mau menggunakan batu saja, maka carilah tiga biji batu yang suci, yang dapat menyerapkan, menyuci, dan mengeringkan najis. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, sekira-kira tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapu kemaluanmu dengan tiga kali sapu dengan sebiji batu. Artinya kalau batunya ganal, cukup sebiji batu, tiga bunjuk. Kalau batunya halus-halus, tiga biji maka batunya. Dan jikalau belum hasil bersih dengan tiga biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan lima biji batu atau tujuh biji, sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Dan bilangan batu itu disunatkan ganjil. Tiga kada berasih, empat berasih tambahi sebiji lagi supaya ganjil bilangannya. Dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan, makruh. Tangan kanan untuk perkara-perkara yang mulia. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja ini. dengan katamu Allahtahirbifaji nah ini doa ini pun dibaca sesudah keluar wisC berdahulu pada dua anang tadi Nah, jadi begitu tuntung kita kado hajat di dalam jamban, kita keluar baca doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis ghufranaka. Alhamdulillah alladzi azhaba azza wa afani. Artinya apa? Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharakanlah kemaluanku daripada kejahatan seperti zina. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah. Dulu ada apa-apa di zaman Rasulullah itu tuntung bahira, tuntung bekami, tuntung bebasuh, tangan digisangakan kena ke tanah supaya kasat, supaya bersih. Nah, imba digisangakan jangan dicium tangan. Jadi mencium tangan Imam bebasuh itu kada disuruh dan kada dianjurkan. Metuntung membasuh Suh besabun habis lagi jangan dicium tangan seorang. Dan hendaklah engkau menggusukkan tanganmu dengan tanah atau dinding. Dinding nang kasat. Atau dengan sabun Wah ini lawan sabun Setelah selesai daripada istinja Kemudian lalu engkau membasuh akan tanganmu itu. Nah, hingga situ dulu. Yang ketiga, adab-adab mengenai berwudu, mengambil air sembahyang. Kayak apa cara supaya wudu itu menjadi wudu yang sempurna sesuai dengan perintah Nabi asbiril wudu sempurnakan wudu kayak apa cara-cara supaya dapat wudu yang sempurna nah mesti memakai adab-adabnya

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ومصلي وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لنا ما اخطأنا وما تحمدنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، صلى الله على سيدنا محمد واله وسلم.